kita nyobain sireng, pangsit. Gorengnya berapa lama tuh, Mbak? 6 menit. Ya, kalau yang kering ya. Nek kering berapa? Ya, sekitar 6 tujuan lah. Saya yang kering ya, Mbak, 6 tujuan ya. Nek sing dawa-dawa iki apa, Mbak? Ini, Mbak? Pangsit ayam. Oh, iki pangsit ayam. Jadi ini ayamnya ya, Mbak, ya? Ya, campurannya ayam. Nek sing gede-gede iki apa, Mbak? Mana? Nah, ini yang legendaris ya, Mbak. Ano pangsit, ya. Pangsit apa? Sukoi. Tempura. Tempura ini tofu. Ini telur. Ini terbaru produknya telur ya, Mbak ya? Iya, tofu yang terbaru itu. Nah, tempura ini otak-otak ya, Mbak? Otak-otak. Oh iya, saya yang dikasih. Ini kok. Iya, saya contoh. Habis sih. Bisa lagi ya. Gagangnya cabut ya, Mbak? Oh, bumbunya saus ya, Mbak? Saus pakai tempe? Enggak. Saus karo bubuk pedes ya? Oh iya, bon cabe ya. Bon cabe. Oke, bon cabe, Mbak ya? Iya. 4. Itu ya, Mas? Iya. 5. Ya, 7. Saus pedas plus bon cabe. Enggak. Pedasnya, Mbak. Tambah sausnya, Mbak. Sitik we. Up, wis. Murah, Mas. Mbak. 1000-an beli 7 dap, habisnya 7000 ya. Makasih, Mbak. Bisa untuk lawa ya, Mbak ya. Loh, kayak apa kayak Mbak Mi? Oh, nomi barang ini. Berapa Mbak itu, Mbak? 2000. Ya, selamat siang teman-teman. Siang hari ini kita akan nyobain tempurannya Mbak Rosa. Ya, kita akan nyobain ini yang terbaru. Yang terbaru itu tadi namanya tofu telur. Ya, jadi ada telurnya juga. Tapi bukan itu hanya, bukan itu saja. Kita ada sukoi, ada pangsit, ada sireng juga ya. Tapi kita akan nyobain tofu telurnya ya. Kita akan coba ditemani dengan segelas air putih. Hei, kita coba nih telurnya. Ini bisa dilihat warnanya merah semua karena sudah dicampur dengan saus dan apa namanya bon cabe yang pedas. Kita coba nih. Sila. Ini mau diceritain gitu kok Pak Andika. Harus dicoba. Nikmat telurnya terasa banget. Juga kulitnya juga terasa, ya. Nikmat banget. Saya suka memang makannya di plastik seperti ini karena memang biar sensasinya tuh berbeda ya daripada di mangkok ya. Kita coba lagi. Bismillah. Mantap, guys. Kalian perlu nyobain tempurannya Mbak Rosa. Jangan berusaha antara depan sekolah, oke? Terima kasih sudah mengikuti kami. Salam tempurang.